Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Laskar Mandiri. Kali ini kita akan ke mangrove sungai bersejarah lagi, karena kita ada program lagi, yaitu penanaman bibit api-api. Bagaimana kondisinya sekarang? Ayo kita ke lapangan. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tata cara penanaman api-api. Pertama-tama kita melakukan pemanjangan atau masa air. Kebetulan pantainya agak lembut, kita harus menggali lubang agar kedalaman beberapa 30 cm agar tanaman bibit ini tidak hanyut di bawah gelombang. Nah, selanjutnya bibit polybagnya kita lepas agar supaya akarnya mudah merambat. Satu lubangnya pak berapa ini pak? Jadi untuk satu lubang ini kita tanam 3 bibit. Tujuannya agar tingkat keberhasilannya lebih besar. Jadi kalau satu bibit ini agak rentan karena api-api ini penanamannya di pantai dan tingkat bibitnya itu sangat sedikit karena kita berhadapan dengan ombak, arus, angin. Jadi harapan kita dengan ditanamnya 3 bibit sekaligus, mudah-mudahan tingkat bibitnya itu lebih besar dan keberhasilannya lebih besar. Ya, setelah kita masuk 3 bibit, kemudian kita melakukan penyekatan memakai tali rafia. Bantuan ini yang disalurkan dari Bapedas ini pak, berapa banyak pak bibit api-apinya pak? Gimana? Dari Bapedas sendiri memberi bibit bantuannya berapa banyak? Ya, dari Bapedas sendiri telah menyalurkan bantuan sekitar 1.400 api. Ada sebagian dari Bakau. Tapi insya Allah kita akan menanam di sini 2.000 untuk gelombang ini. Kita akan mendapatkan bibit dari relasi, dan kita juga punya sisa bibit kemarin. Jadi insya Allah kita akan tanam sebanyak 2.000. Jadi 2.000 ini 1.000 lagi untuk dari bantuan dari mana pak? Itu dari swadaya kelompok Laskar Mandiri. Dari perusahaan yang di depan? Salah. Dari perusahaan EMP sendiri tidak ada bantuan pak? Ya, dari EMP itu ada. Kebetulan kita sudah koordinasi juga dengan CSRS EMP, Parangan, Pak Iwadu, ya. Kita bantuan berada. Jumlahnya mungkin segera sekitar 1.000-an. Sekian info yang dapat
dapat saya bagikan dan cuplikan video yang saya berikan dan review. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.